Kalau soal membasmi kemiskinan, bukan menaikkan kroni. Dan kemiskinan ini merentas kau. Majority Melayu. Saya bagi contoh berulang kali dulu. Kalau kita ada 10 bilion ringgit, kita manfaatkan untuk golongan pendapatan rendah, nelayan, pekebun kecil, ya, petani, pekerja peringkat bawah, pejabat awam peringkat rendah. Kalau program ini merentas semua, 75% yang akan dapat faedah Melayu, termasuk India dan China yang miskin dan bumi putera Sabah dan Sarawak. Tetapi kalau pendekatannya ala dasar ekonomi baru, ada 10 bilion, 1 bilion untuk rakyat miskin, 9 saham diagih kepada kroni dan keluarga bumi putera juga. Dia bagi kemudahan-kemudahan kontrak dan sebagainya, bilion lagi untuk keluarga mereka. Melayu juga. Kan beza pendekatan kita. Ini harus difaham betul-betul. Dan kalau mau selamat bagi Melayu, bagi Cina, India, Dayak, Kadazan, maka kita mesti selamatkan rakyat Malaysia berbagai kaum dan berbagai agama. Apa kita tahu ansur, soal bahasa, soal agama Islam? Tidak. Saya mendidik soal berbagai kaum pun dan turun agama Islam. Saya didik, saya terlatih untuk merasakan faham kemanusiaan ini. Tidak benci kau kerana saya seorang Muslim. Kalau saya bahasa-bahasa seorang Melayu, tertentu. Ya, bagi saya ini dakwah jauh lebih baik daripada 1000 tafsiran.